Ya lo bos, balik lagi di Johan Elang. Kali ini saya akan mereview AC Cewek seri 2723. Kayaknya udah lama saya nggak nge-review AC Cewek ya, karena kebanyakan yang datang kemarin adalah AC Cowok bos. Oke, sekarang saya akan review AC Cewek. Ini sebenarnya barang ada beberapa lebih dari warna ini, cuman di etalase saya tinggal sisa warna ini bos. Nah, kalau kamu mau tahu, ada dua model sebenarnya. Satu yang benar-benar rantainya ini satu warna, dan yang kedua adalah yang rantainya ada dua warna begini bos. Jadi kombinasi gitu loh. Nah, saya gak lupa saya pernah review atau enggak ya, tapi yaudahlah saya iseng aja nge-review karena udah lama gak nge-review juga untuk seri Alexander Christie ini, jadi biar ada update gitu ya. Oke, ini ada 4 varian warna yang ada di etalase saya. Stoknya saya agak lupa, yang penting di etalase ada saya ambil dulu untuk review dulu. Oke, yang pertama adalah ini. Warna rose gold. Ya, jadi pembedanya ini, seri ini adalah dalemannya itu ada bunganya. Oke, ada bunganya. Kalau untuk penampakan yang lain sih standar-standar aja semua ya. Cuman pembeda lagi seri 2723 ini dia menggunakan rantai pasir. Rantai pasirnya modelnya begini. Bintik-bintiknya begini, titik-titiknya. Oke. Nah, ini untuk yang rose gold. Lalu untuk yang merah, red. Ini yang bagus banget menurut saya ya. Karena warnanya baru dan warnanya termasuk warna berani banget. Jadi warnanya dalemannya pun backgroundnya pun merah, warna bunganya itu warnanya kayak apa ini, kuning kali ya, kuning muda, kuning atau apa sih ini? Krem ya kali ya. Oke, oh ini merahnya kayak begini. Saya nggak tahu nih merahnya nih bisa cepet luntur atau enggak ya. Tapi harus kalau standar AC sih harusnya oke lah ya. Nah, lalu yang kedua adalah yang dua varian warna atau kombinasi. Ini yang kombinasi silver dan gold. Gold ya, bukan rose gold ya. Ini buckle-nya. Modelnya dua ya. Tek. Di taruh dulu lalu di ini. Oke, dia ringnya gold. Yang terakhir ini bagus juga, bagus banget kalau saya bilang malah nih. Oke, warnanya warna-warna, kalau ini warnanya warna kuat, jadi saya bilang oke lah ini. Keren nih teman-teman. Oke gitu, lalu apalagi ya yang mau dibahas ya. Dapatnya biasa ya dus Alexander Christie dan kartu garansi ada nggak sih, saya bawa nggak ya? Oh shit, udah jatuh bos. Nih kayak macam begini bos. Ya ada, ya ada gininya. Oke. Kita taruh. Lalu diameter. Diameter. Ini karena saya bukan di tempat saya biasanya, jadi pakainya begini nih. Biasanya saya pakai penggaris kan. Ini kurang lebih berapa nih? 3,4 mau 3,5. Ukurannya standar ya. Jadi kalian tangannya terlalu agak gede dikit pun nggak usah khawatir, ini pentonnya oke punya. Lalu yang terakhir adalah masalah harga. Kita geser dulu. Nah ini harga. Oke, dari yang mana dulu nih? Dari warna yang nyolot dulu ya, warna merah ya. Merah ini price listnya adalah sama seperti yang ini nih, yaitu 1,4 price list. Nah kita nggak usah muluk-muluk dulu, ada yang diskonnya murah dan ada yang diskonnya tinggi, jadi kita ambil pertengahan aja, katakanlah 30%, jadi biar cepet.
980.000. Jadi nggak sampai 1 juta kamu udah dapat warna ini, bos, dua warna ini. Lalu yang warna ini price listnya adalah 1,6. Diskonnya katakanlah sama ya 30%, 1120. Itu harganya kurang lebih spend money 900 ribuan sampai 1,2 kamu udah bisa dapat jam tangan ini, bos. Nah, jadi mumpung lagi banyak barang baru, banyak barang yang laris begini, bolehlah istrinya, ceweknya, ibunya, selingkuhannya dikasih dah satu ini. Harga gak mahal, gak sampai 2 juta. Oke, gitu dulu untuk AC cewek seri ini ya. Saya akan coba review lagi yang lain ya nanti. Oke, see you teman-teman. Bye-bye.